Saya ingin tanya Yang Mahat Menteri tentang satu kedudukan atau keputusan dari Kerajaan Negeri Melaka yang membenarkan satu satu exhibition dengan izin satu multimedia iaitu 500 juta Biotechnology Center yang akan feature several animal testing laboratory. Memang ini terdapat bantahan dari bukan hanya badan-badan dalam negara kita dan juga badan-badan antarabangsa. Bagaimana dengan akta ini selepas dia diluluskan di Dewan ini? Adakah perwujudan satu laboratory yang begitu besar akan melanggar mana-mana undang-undang dalam akta ini? Adakah pihak kementerian atau Yang Mahat Menteri dapat menasihatkan supaya Kerajaan Negeri Melaka memberhentikan projek ini? Saya harap mungkin kita dapat lebih jelas kalau Yang Mahat Menteri dapat terangkan tentang yang projek yang dicadangkan ini, adakah dia berlanggar dengan undang-undang yang kita akan luluskan. Dalam fasa 51 yang saya ingin juga bangkitkan, iaitu untuk bertujuan membenarkan seorang orang asli untuk memburu hidupan dia tertentu hanya bagi tujuan makanan dan makanan bagi anggota keluarganya. Memang ya, seperti Yang Mohd Puru Langat yang katakan 10 jenis hidupan dia yang dibenarkan. Bagaimana kita dapat menjalankan pekuat kuasanya? Bagaimana kita dapat memastikan bukan hanya untuk keluarga mereka, tetapi dapat mereka dapat dijualkan kepada orang-orang lain supaya dapat pendapatan dari jualan ini. Saya ingin tanya, adakah kementerian ada rancangan iaitu semasa untuk melindungi kehidupan dia ini, kita dapat kurangkan orang asli yang memburu dan atau terhadap kehidupan ini, bagikan pendapatan sambiran atau menggarakkan mereka mentukarkan kegiatan ini dengan tanaman atau yang lain-lain, supaya kita bukan hanya dapat melindungi atau memeliharakan kehidupan dia ini, tetapi juga dapat membantu kehidupan mereka. Memang satu cadangan yang saya harap mungkin Yang Mahat Menteri dapat memberikan kepada Dewan ini. Dalam satu lagi fasa yang saya ingin angkat tentang fasa 52, iaitu membenarkan mana-mana pegawai untuk memburu mana-mana hidupan dia jika hidupan dia itu membahayakan kepada nyawa manusia atau harta, atau untuk mencegah hidupan dia itu menderita dengan tidak sepatutnya. Saya ingin maklumkan apa yang berlaku pada 23 dengan bulan Jun tahun ini, iaitu seekor harimau belang yang ditembak mati kerana anggota rela ni dapat aduan dari orang kampung bahawa harimau ni berdekat dengan kampung dan membahayakan. Dan anggota rela ni menjalankan tugas untuk dapat membunuhkan harimau ni. Dan saya dapat apa yang dilaporkan, iaitu the Perak Wildlife Protection and National Park Department telah mengatakan ini adalah satu kesalahan yang mereka sedang buat kajian apakah tindakan yang sepatut diambil. Dalam fasa ini, satu grey area, iaitu bagaimana kita akan anggap bahawa ini akan membahayakan. Memang keputusan kena dibuat mungkin pada saat-saat tertentu atau at a situation when there's nobody to refer dengan izin Dato' Yang di-Pertua.
Pada masa itu yang tidak ada orang boleh dirujuk. Mungkin keputusan kena dibuat oleh anggota sendiri atau pegawai yang pada masa itu bertugas. Iaitu pada pandangan dia atau anggapan dia bahawa ini terang akan membahayakan atau membawa bahaya kepada orang awam. Sebab itu mereka menjalankan tugas. Bagaimana kita dapat memastikan? So ini satu yang saya anggap mungkin kita dapat keterangan dari pihak kementerian. Dan satu lagi tentang fasal 33. Fasal 33 dikatakan menghendakkan ketua pengarah untuk menyimpan dan menyelenggarakan daftar yang berhubungan dengan lesen permit atau dan juga permit khas yang diberikan di bawah akta yang dicadangkan. Saya ingin mencadangkan bahawa kementerian kalau dapat menjadikan daftar ini sebagai satu daftar awam. Satu awam, satu public register. Kerana dengan daftar ini dijadikan satu daftar awam, kita mungkin dapat orang awam yang dapat memberikan lebih maklumat dan pandangan supaya dapat bersama-sama mempromosikan atau membuat mengambil bahagian dalam keputusan untuk keperluan dan jadikan daftar ini dah lebih berkesan. Yang dipertua, akhirnya saya anggap bahawa Dewan Yang Mulia ini, adik-adik yang berhormat ini, dengan perasaan yang sama dengan izin Lord Speaker, with a deep concern to many precious wildlife lost in 2009. So kita sama-sama juga ingin justice for those who remain and hope for those yet to come. Dan itu, terima kasih Datuk.